Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ini hari vlog Abah lain macam sikit ini hari. Sekarang menunjukkan jam, kalau korang tengok 5.58 pagi. Apa yang kita nak buat ini hari, kita tak nak buat bola. Tak ada, itu kerja budak bodoh tu. Pukul 5.58 pagi adalah waktu subuh. Okay, jadi kita menaikkan waktu solat subuh. Dan ini hari, kau mesti nak tahu apa kejadah Abah bos buat video pukul 6 pagi ni. Hari-hari kita ada program ride dengan berbudak Abah Bos dan seluruh budak di Negeri Sembilan di Cerating. Kau nak tengok perjalanan hari ini kita punya ride macam mana? So korang steady, kau duduk dalam tu. Hey, member baru keluar botol ni. Confirm tak main nombor, jual dadah dekat Shopee ni. Okay, kita orang breakfast dulu, siap-siap. Sebab kita nak tinggalkan isteri kita. Ini hari aku nak buat prank dekat satu kawan aku ni. Bini dia nak buat prank, bini dia. Kau nak tengok muka mangsa tu, sini buat alap lah. Ini dia, hadiah dia. Nampak arai, bai. Ya, aku nak bantai helmet dia dulu. Kata helmet eh. Aduh, garut siap helmet je ni. Buang lah kaya helmet dia, Jai. Aku rasa buang lah. Kata visor dia, ini aku dah tahu lah. Ini tak ada lah, biasa punya. Buang, Jai, buang, Jai. Aku tak boleh kau googly kau pakai helmet ni lah. Tolong lah. Aku tak boleh ya. Selamat ulang tahun. Hanya suka hamida. Hanya suka hamida. Wee. Baru lah budak-budak arai. Artis cangkuk. Wish ke dekat gini. Wish ke dekat gini. Wish. Okay, terima kasih sayang. Dia ingat apa dia? Kau ingat bini kau pengetua sekolah apa? Alamak, bau jahat siap. Yippee. Itu dia player baru kita, player baru kita. Farul dah alang musibat tanah. Dah sampai siap. Settle, kita pun nak bergerak. Okay, love you sayang. Jaga diri kat rumah. Jaga diri kat rumah. Okay, Abah janji dekat Cerating, abang takkan tengok perempuan pakai bikini. Kalau dia pakai. Ayah jangan nak berjalan-jalan, okey? Ikut. Jangan nak pergi jauh-jauh, okey? Tersayang nanti. Doa ke abang, okey? Yeah. Semoga abang memperolehi podium. Okey, abang nak duduk depannya. Abang mesti leading lah, abang. Eh, kita akan berkumpul dekat B point. Okey, mantap. Gerak. Jadi sekarang kita ada dekat bengkel. Tu dia, Jamal. Mantap. Ada bos. Ha? Pada seri van. Carnival pemotoran. Oh. Ha? Wey. Rider aku. Wey, steady siap. Yo, bye. Wey, tak. Sekarang ni apa kita punya pegang tangan ni? Tunggak tepuk dulu. Kita tinggal lagi dalam ruang. Kita tinggal susu anak. Dah sampai ni kita gerak. Ini nak menang. Baik. Baik, gini. Asal muka bengkak lah. Baik. Woohoo. Mantap. Baik, gini mesti menang. Ini aku tahu main, mesti duduk depannya. Gerak lu. Jumpa dekat Jai Lebu. Mantap. Cam lu. Ada air. Cam lu. Saya nak gerak dulu. Saya ni mak lempit. Saya ni hebat. Saya ni adalah raja jalanan. Awak di rumah, jaga diri awak, okey? Jangan sesekali melihat lelaki lain. Sayang bini saya. Saya cinta bini saya. Saya sayang dia. Saya janji saya setia. Cerating bukan milik saya, tetapi milik anda semua. Cintailah sungai kita.
kau aku dari jauh nampak laju kan. Sekarang kita dah sampai dekat BHP Jelebu. Jadi sekarang ni melepet dulu. Wey, style RM2. Kenapa RM2? Kenapa tak 3? Jadi kau baik aku tau daripada kecil. Tapi ini hari dia cuci, dia tipu buah dia, aku kena tunjuk muka dia. Sekarang kita lepak-lepak, minum dulu, makan. Kita sekarang dekat mana, Mal? Simpang apa? Simpang Petang. Simpang Petang. Okey, Simpang Petang. Lepas tu kita nak gerak ke? Simpang Maghrib lah. Simpang Maghrib. Lepas tu? Atas sikit. Atas sikit, Isyak. Lepas tu, Talqin lah. Okey, lepas tu kita nak ke Jempol lah. Jempol lah. Jempol. Isi minyak dulu. Isi minyak, bergerak apa semua sepanjang Jumaat. Kita orang Islam. Bismillah. Okey, sedi baik. Ah, baik. Ya, sepanjang. Solat betul. Semayang ke solat? Solat. Solat. Semayang? Semayang itu Melayu. Okey. Maju payung sikit. Hai, style. Confirm baik ke dalam depan ni. Eh, dia akan gerak lang. Doakan kami selamat pergi dan selamat balik eh. Insya-Allah. Okey, apa-apa buat Aisyah Khalid? Saya tak ada motor. Aisyah Khalid. Aisyah Khalid. Ah. Saya ada EFI. Line ni belakang habis. Tolong lah. Saya betul-betul memerlukan motor lah. Tolong eh. So, sekarang kita nak bergerak terus ke Cerating. Ipan, okay Ipan. Ready. Okay. So inilah rider-rider yang ada ini. Okay, mantap. Baik. Ada barang. Cap lu. Mantap. Cai lu, cai lu. Baik. Black gombak eh. Come on. Black. Payung sikit Black. Antak oi. Ha? Okey, yang ini kerosakan dia. Okey. Membuang angin. Itu je. Itu je. Membuang angin. Ya, itu Black biasa tu. Biar tadi. Biar tadi. Jangan Black, jangan. Okey, sekarang ini kita orang dekat mana, Mas? Jempol. Jempol. Okey, kita kat Jempol sekarang ni. Mana yang nak repair motor, nak buat IC hilang apa semua? Okey, okey. Wey, minyak brek kosong. Bau rider. Pantat oi. Pantat wey, ada pakai Brembo ni. Brembos. Betul. Sekarang kita ada misi. Sekarang minyak brek aku dah kosong ni. Tanya ke. Okey, minyak brek ada? Minyak brek. Ha. Minyak brek. Memang kecil ni agak. Ha. Besar ke kecil ke boleh lah. Berada besar dah. Mana besar? Tengok mari. Ayah. Ini macam ah. Ini merah. Ini merah punya. Okey. Ini macam ah.
Ha? Cuna, saya satgamnya orang ke? Oh, satgam. Saya satgamnya. Ha, ini 12. 12. Ah, okey, ni macam ah. Gandan lop ada enggak lah gandan lop? Gandan lop? Ha, saya isapnya. Oh. Tak ada lah. Video punya orang ke? Iyalah. Ha. Video punya orang. TV semua keluar saya ni mukanya. Saya betul ke tak ada tipu punya? Kalau masuk TV ya, saya tengok TV. Iyalah. Jadi angka, angka ini makan dulu angka. Ah, steady Angkel. Ah, ada air ada ke nak? Air dah cam ah. Angkel sudah set fan ah? Belum. Belum ah? Belum. Oh, bak. Satu lebih ya baru set fan ah. Okey, jumpa lagi Angkel ah. Okey. Okay. Eh, jom ni. Apa nama ni? Aku takut. Aku kerja sini pula dah. Seronok betul pakai reset ni kau tahu. Wey. Ini tak ada banyak lagi nak buat ni. Sport rim dah tukar. Cover set tak payah nak OM-OM. Pakai ini pun dah okey dah. Ini kalau ada sin sikit. Aku ingat kalau boleh aku nak masuk Android player. Lepas tu buat pedal shift. Aha. Siapa pula menghibat yang call ni? Melayu kalau kau tak punya duit. Minyak kereta habis. Kalau tak pun mesti ada nak tarik aku beli hibah ni. Ha, hello. Allahu Akbar. Ya. Ah, tak apa, tak apa. Kejap lagi sekarang. Aku dah settle kerja sekarang. Aku transfer dekat kau. Aku tak payah serabut lah. Ya, jaga diri, jaga diri. Kau tengok. Betul tak aku cakap tadi? Betul. Ni kawan aku call ni nak pinjam duit dekat aku ni. Ni sebab dia kata dia ada masalah. Dia kata dia nak pinjam duit dekat aku. Nak beli beras. Sebab jiran sebelah rumah dia, aunty India tu dah mula mengadu dekat dia, kau tahu. Bini dia kau tahu 2-3 hari ni pergi gembat beras yang aunty tu tengah buat hiasan dekat lantai untuk Deepavali tu. Patutlah tadi member aku cakap 2-3 hari ni dia macam pelik. Sekejap apa sal bini dia asyik-asyik masak nasi kerabu. Biru, merah, kuning. Rupa-rupanya dia rembat beras aunty tu. Betul-betul mencibat betul lah bini dia buat hal lah. Tapi aku faham lah sebab apa bini dia jadi macam tu. Sekarang ni kau tengok lah sendiri. Ekonomi mengarut-ngarut. Ini punya zaman sekarang. Orang nak beli ayam pun sampai buat loan dekat Aeon, kau tahu. Nak tak nak abah kena cari jalan untuk membantu kawan-kawan abah, budak-budak abah yang mungkin ada masalah yang sama. Mungkin dengan bantuan abah ni, mungkin boleh tambah pendapatan kau. Bolehlah nak cover bayar sewa rumah ke, bayar duit kereta ke. Jadi sekarang ni abah nak ajak kau join dengan abah satu tim. Nama tim dia, Sapet Gold. Dalam Sapet Gold ni, kita akan ajar kau daripada A to Z. Macam mana nak berdagang. Zero pasal berdagang ni, kita akan ajar sampai jadi pro. Yang dah pro kau jangan risau. Kau tinggal ikut je setup abah hari-hari. Dah boleh buat duit hari-hari. Tapi diingatkan, ini amaran, okey. Tolong ambil perhatian. Ada yang dah gunakan nama abah dan juga tim Sapet Gold abah ni untuk scam duit orang. Ni tak ada lain ni, scammer-scammer yang buat benda lah macam ini ni. Mak dia lahirkan dia, kau tahu, keluar daripada mencirit. Teran-teran ingat berak. Eh, sekali keluar skamer. Haa, itu dia barua bila dah besar. Dia gunakan nama abah. Dia gunakan gambar abah. Dia curi dalam tim abah yang official tu. Dia buat grup dia. Dia marketing, dia kata apa tau. Siapa-siapa yang bagi dia 1,000 boleh dapat 20,000. Kau takkan tak boleh fikir logik. Mana punya bangang yang orang bagi 1,000 orang nak bagi ke 20,000. Kau ambil SPM kat kedai batak ke bangang? Sampai bingai pula akal kau tak boleh fikir mana yang logik, mana yang tidak. Aku pun dah pergi buat report polis lah pasal skamer. Musibat punya hal. Dalam grup tim Sapet Gold Abah ni, kita hanya memberi education. Bagi budak-budak yang tak tahu pasal berdagang, kita ajar daripada A to Z. Kita buat kelas webinar sampai kau jadi pandai. Dan mana yang dah pro, Abah akan develop. Bagi lagi dia jadi lagi piau. Dan kita akan bagi korang setup harian. Dan hari-hari kau ikut je setup abah tu dah buat duit. Itu saja. Tapi untuk langkah berjaga-jaga, boleh juga kalau kau jumpa mana-mana grup yang guna nama abah, kau screenshot, bagi tahu dekat admin abah, kau WhatsApp. Tanya dekat dia, betul ke ni grup abah your official? Dah disahkan oleh abah sendiri, betul-betul legit, barulah korang join. Yang mana-mana tengah tengok video abah ni, yang betul-betul nak buat duit dah kan? Yang betul-betul nak buat duit, kau tekan link dekat pin komen tu, masuk dalam grup Sapet Gold. Tim Sapet Gold akan bagi kau bikin wang. Kau boleh buat duit, korang boleh bantu family korang. Sapet Parilwa Satilwa Gold. RM1 tak ajak aku. Dia bayar, dia bayar. Belum, bayar dulu, minta duit dulu. Okey, siapa nak ambil kembali?
Ludah tambah RM4. Ludah tambah RM4. Tak boleh lah. Tak, ni ludah kepala kain punya. Weh, gila. Kau macam tergelai tu. Nampak ni tau macam sadar. Aku gemuk tu. Mal, pulau parang, Mal. Tanda orang kaya. Kau boleh lepas main gym apa? Weh! Okay, jumpa lagi. Okay, steady. Weh! Kau student juga kan? Haa. Sialah. Haa, I Peter Penun. Haa, I Peter Penun? Paling lama. Paling lama tak pernah. Tak pernah lulus. Tak pernah lulus student. Sekarang ni macam mana? Bering pecah. Pada pecah mana? Mungkin dia tak hafal suah tabat yada. Ini masalah utama. Kita mengalami kerosakan motor. Inilah hidup Mak Rempip. Kita bekerjasama. Apa? Skuter apa? Minta kat dia orang. Skuter bar repair. Ada dah. Ni nak naik bawa keluar motor tu. Dah. Motor ni kau naik atas. Ni atas. Simple nampak. Aku dah cakap, budak-budak aku kaya. Kaya. Tak, dah lah kaya, tak santak loan pula. Nampak? Kita tak memerlukan bantuan mana-mana Perdana Menteri. Kita tetap boleh pakai berdua motor. Tarik balik. Berdua motor. Berdua motor. Jadi strategi. Akan kita bantu. Sekarang aku tengah berhenti, tak dekat mana ni aku. Sebab ada tadi ada motor yang dah problem, ada yang jam. Ni aku bersidai seorang ni. Mantap. Tadi aku seorang saja. Ramai-ramai. Kau kira siap-siap lah. Diorang makan lari lah. Dari 6 pagi bawa sekarang pukul 2.20. Belum sampai lagi. Ni kalau lagi Thailand ni aku rasa makan sebulan ni kalau macam ni. Thailand. Kita gerak hari ni untuk target tidur satu malam pun. Tak, kalau pergi Thailand ni pasport dah mati lah. Pasport mati. Pasport mati belum sampai lagi tu. Dia keluar jadi ayam. Jadi ayam. Kita lagi gila wey kau tengok tuan. Budak-budak gathering abang kan. Siap buat lauk wey. Penat kan? Korang penat ke? Korang penat ke? Tu lah, macam ni lah jadi Mak Rempit. Mak Rempit ni sebenarnya tak ada masa depan. Milo ais tu. Milo ais catu, teh ais catu. Milo ais ketung. Cerita lah. Perempuan yang tengok video abang. Babi lah. Bini aku tengok. Dia melibatkan rumah tangga aku tau. Hujan, mai. Inilah dugaan ingin menjadi Mak Rempit. Okey. Tak hujan, lepas tu makan sampah. Itu dua. Weh, cakap je. Weh! Tak nak, kita kena gerak lah. Kalau tunggu, aku takut Petronas ni tukar shell pun tak bergerak ni. Alhamdulillah, kita orang dah touchdown dekat Jabor. Ada satu motor problem. So, kita, aku tengah menunggu. Yang nak datang pun ada motor problem. Yang tengah tunggu ni pun problem. Dia tak tengok motor aku pergi black. Dia tak tengok gear satu aku buka macam mana. Okay, tapi masalah utama sekarang ada orang kena stroke apa. Alhamdulillah akhirnya selepas berpas pula daripada 6 pagi. Bawa sampai pukul 8 malam dengan motor problem apa semua. Lampu kau mana? Hamanan. Alhamdulillah kita punya rumah mak kita, ayah kita kaya. Alhamdulillah dapatlah rampas harta mak ayah kita. Inilah hostel kita. Alhamdulillah asal rambut aku macam cerita semilut lah. Baik lah rumah ni. Steady lah. Alhamdulillah. Rumah besar. Yang paling piau kat rumah ni. Ini dia. Aku tunjukkan macam mana kita mandi. Tutorial macam mana mandi swimming pool. Tanpa basahkan rambut. Okay. Steady. Weh busuk je leher tu.
Ni call perempuan yang kau cakap tu. Oh. Baru nombor. Lang, kau call lang perempuan yang kau cakap tu lang. Wei lang, kau perempuan yang kau cakap tu yang tak faham ah. Astagfirullahalazim. Cai, budak perempuan yang kau cakap aku nak aku nak ambil. Merasa bro. Tak ada aku clash. Bergoyang ah, tapi goyang dengan bini ah. Okey, ini keesokan harinya kita ada dah sampai dah budak-budak malam tadi gerak dah sampai. Ayun, Bambang, J. Mampuslah. Angah. Steady. Bangang. Itu bukan test tu. Oh, tunggu aktiviti kita petang ni. Ha, gadis-gadis cerating standby, laki orang nak turun. Okey, selamat petang. Sekarang jam tunjuk pukul 5:30. Okey, aku dengan budak-budak aku semua nak keluar lah. Kita nak pergi lepak macam cerating. Apa? Kat sana ada Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Pasu 2. Pasu 2. Okey, kalau orang lama kenal lah. Okay, budak baru nak hidup ni ada yang tak kenal lah bang. Ramai tak kenal. Ramai tak kenal lah. Tapi ini rider. Eh, hey, apa dah? Dia pernah wey bawa motor tak payah handle lepas tu. Tapi tu mungkin lah, tu mungkin lah. Jadi abang gerak datang sini ayo bang. Malam tadi sampai. Malam tadi sampai. Menaiki motor. Kau rekod sikit motor ni. Ludah sikit. Ludah sikit. Wey, ludah. Tiga. Baik bodoh dia. Baik. Weh, air. Air ngam ni. Air ngam. Air dia. Air tak cerai. Jadi. Apa ni? Dua bulan ni motor ni. Mana. Ha, dah.
Alhamdulillah. Jose. Diorang daripada tim Juasih Aman Racing. Nampak bukan. Sungkak yang lupa. Aman Maruf Nahim Muka. Jadi okey Nahim Maruf Amir Gurka. Sebelum nak gerak tu ada gaduh dengan bini ke bini bagi serawan lu kan. Serawan. Wow. Ya. Jadi, abah kau. Abah kau. Abah pui. Okay, jumpa budak-budak Pilar. Okey, kan. Dah ada Pilar mai steady. Akulah aku tak leh dah budak Pilar. Ya, abang ni motor je dah rekod sikit. Beja racing bos. Beja racing bang. Tiro mesti kenal kan. Apa Roger? Okey, motor dah habis 1000 abang. Mat. Habis lah 11. 11 kan. Motor dah 11000 habis lah. Bini tahu tak tahu? Bini tahu, bini sporting bang. Bini sporting apa? Sebelum ride sini beli jiwa dulu. Beli jiwa yang dulu. Yang penting anak yang dah kahwin kena beli jiwa. Beli jiwa dulu. Tujuan lah budak-budak Peja Racing tu ni. Bagi untuk apa? Bagi support abang dekat Kinding Negeri 9. Okay. Yang penting semua orang tahu Negeri 9 ada player main RZ. Yeah, sebab 9 piau. 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 Dah stroke apa pun datang tu. Dah stroke apa? Rakilah mesin. Wey, gila kau. Okay, ni Black. Siapa tak kenal dia? Kau tak ada guna Black. Ada bengkel tak? Ada bengkel. Black Motor World. Black Motor World eh? Black Motor World, okay. Siapa nak betul, siapa nak betul peti ais, kompresor dah tak jalan, Roger Black mesin basuh. Grinder. Bini saya ikut. Ah, itu gentle. Bini saya ikut nama. Bini Blessed. Bini dia buat kereta super tau. Bini dia buat kereta super. Ini yang mana boleh cari lagi. Ingat, jangan jaga tepi kain orang. Yes. Main motor, jangan main bini orang. Tidak kan, aku debi kepala orang. Abah Bos memang ikut orang cakap sekali jalan dengan budak-budak pelesit lah. Sebab kita ni memang kau test aku, kau ni masuk ya. Kau test aku, start dulu kau ni masuk ya. Okay ya. Seronok air ride ini. Seronok. Kan? Tak lagi tak kau ada. Ah, betul. Beriah ke majlis. Rosak motor kita boleh tolong. Okey? Rosak kelak hanya Tuhan yang boleh bantu. Okey? Mantap. Weh, steady alive. Gila weh. Hantar game, hantar game. Masa ni lah aku nak makan weh. Meon. Macam mana? Pause. Stiker original Meon saja yang ada jual. Tak ada lah bang. Bagi budak yang cari stiker ori memang akan cari Meon. Jadi sekarang ni pula dia dah buat konten baru. Oh pakai mata darah. Jemaka. Mata darah depan kamera dia. Tapi dia steady lah. Okay. Kau datang bila sampai Meon? Pagi tadi. Pagi tadi Meon sampai? Eh? Datang naik apa Meon? Naik kereta je. Janji support. Okay. Mari. Okey. Jadi tujuan aku ride ini pun aku nak kenal. Okay, ada orang lah aku dah kenal tapi lama tak jumpa. Kau tengok macam mana aku peluk diorang tadi. Kan? Ada yang dulu peluk begini je. Sekarang dah begini je. Dah besar-besar maybe baru lah. Jadi bila jumpa ni kita dapat tahu khabar sehat ke tidak ke. Jadi mana-mana budak-budak jangan main motor ni jangan resis. Jangan kroni. Okey? Razi. Kepala Blessed. Okay? Jadi kalau dulu yang banyak saman tak clear lagi tu. Bang tolong cari dia. Razi 802 TikTok dia. Terus hantar je bil saman tu. Okey Zee. Kau bawa budak-budak bersih lah. Ayuh. Okey. Kau datang ni untuk apa? Untuk jumpa kawan-kawan lama. Jumpa kawan-kawan lama. Dulu sama-sama rombak. Panak. Panak. Body. Sengit. Body sengit. Kan? Helmet kulup. Tambah soal khabar. Betul. Ini Razi. Selotip. Selotip dekat visor lagi. Nak maghrib? Dah nak maghrib. Jadi kita nak hantar gambar terakhir ramai-ramai. Tak gambar dah. Itu saja. Tak ada lumba haram. Tak ada nak buat benda haram jadah dia anjing. Kau ingat budak motor ni nak belayang benda bodoh je apa? Kau ingat kita tak ada masa depan? Masa depan kau pun kita boleh hancur kan? Kau tahu tak?
tahun tak jumpa weh. Tahun tak jumpa dia weh. Jadi bomba. Ini tersilap jadi ketua bomba. Hilang oleh langit tu. Ini kau lama eh. Jadi dia buat gila eh. Weh meh. Okay, dia ingat nampak. Dia lagi, aku lagi Cina kepada dia. Macam mana? Weh, mulut tutup, mulut. Tengah-tengah mulut tu masuklah gajah mulut tu yang. Abang, kira tutup dia makan lari tu kadang. Dia makan lari eh? Ni budak ni nak main gambar ni. Haa, main tu tak gambar. Siapa tak gambar? Kau tak gambar patut mana balik. Dia mana? Nama apa? Ilyas. Ya? Ilyas, awak? Adam. Awak? Faris. Nama semua artis-artis tu. Mari kita foto. Mari kita. Satu, dua, tiga. Kecekak. Baik. Okay. Lama. Buka lagi. Jangan lupa like video Abah. Okay. Dan selalu follow TikTok Abah Boss. Okay. Baiklah. Sip dulu. I love you. Mantap. Ada pergi. Pergi ride tapi motor atas 4x4. Tak gentle. Tak gentle. Ha, Datuk Anwar Ibrahim tolong ni tengok ni. Rakyat awak ni. Tak boleh pakai. Akal tak ada. 4x4 bakar. 4x4 ni bakar. 4x4 ni bakar. Kita orang pun nak gerak balik lah. Kita orang ada plan nak pergi makan ikan patin. Tapi tengok macam mana kalau sempat. Sebab langit dah gelap. Langit dah gelap. Tuhan macam tak izin. Mungkin dia orang ada buat dosa besar ni. Dengan family dia orang. Steady tak steady? Steady. Yang atas 4x4? Tak steady. Tak steady. Wow, madu lah. Ni apa polis? Weh, dia pakai GV lah bodoh. Weh, GV sial. Panas. Kau macam runner spepat tu. Panas. Dah nak balik pun tak ramah. Padahal dia rumah sebelah eh. Saya rasa ramah, kenal. Haa, pasal kenalan. Haa, itu dia. Haa, bagi dia tak ramah. Ramai lah, ambil kau. Super selera mari keluar ke tak? Okay, sini, jom. Jom. Okay. Bye. Okay, mantap. Oh, ramai, ramai, ramai. Okay, jom, jom. Terima okay, lagi, 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 lagi. Bye. Jalan, jalan. Okay, bye, bye. Ngam, ngam, ngam. Bye, ngam, lah. Okay, dah, dah. Dua lagi, dua lagi. Yeah. Yes. Doa-doa kan apa-apa, okay? I love you. Mantap. Sambil tunggu kawan-kawan, kita makan kek chi lo. Steady. Kena okay. Dulu. Pakai dulu. Pakai dulu. Kek tu kalau dah tak dah habis jangan letak harga lah. Kau tanya apa? Spicy. Apa yang murah? Ini tahun 2023 barang. Apa yang murah apa? Aku sekarang ni sepatutnya pergi ke ikan patin Gobang. Tapi disebabkan ada masalah minyak tak cukup. Kita berhenti sini je, relax. Makan-makan ringan dulu. Okay, kita doakan eh, ayah dia sekarang tengah sakit di hospital. Semoga ayah dia sihat. Kuat. Okay, insyaAllah. Tak. Dia tak lama tak apa. Abang pun sebaik apa.
Undi apa bos? Mantap. Betul udah. Sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita dah sampai ke tol. Tol pula. Terima kasih sponsor makanan untuk tengahari Top Jol. Terima kasih banyak. Yang ini pula bawa lah motor leukemia sini. Weh, weh. Ha. Leukemia hatian. Ha? Elok buanglah motor. Dia tahu. Sampai ajar oranglah. Kau tu yang ke sini. Ini jaga. Ni. Kau ngah cepatlah. Kau dengan mesin masuk ni. Kan ni aku dah masuk kereta, aku set dengan Alang. Alang bawa motor aku. Okey, Alang bawa motor sebab dia ni memang abdi. Hey, steady siap. Macam. Steady ya weh, budak-budak rempit kau, bar rempit siap kau. Relax, kau nak jadi budak motor macam ni lah hidup budak motor. Petik ni dalam tengok kau tahu kan? Akhirnya kita dah sampai, alhamdulillah. Baiklah Alang, kau rider dorang. Kau yang steady dorang. Kau budak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Apin. Happy birthday to you. Steady, bayong table dalam nyanyi. Eh apa? Weh, steady lah Toyol. Steady lah. Last lah. Zul, sabar. Alhamdulillah kita nak gerak balik lah. Mantap. Eh baik Syah, marempit. Korang memang rempit siut korang. Weh, Cina buat rezeki weh. Pit, bye pit. Bit, terima kasih. Apik macam Bit. Apik memang bucuk. Apik perampas harta keluarga. Bang, jaga dia orang ni. Bos. Sini baik. Yang tu bawa keluar penjara dia orang. Bawa penjara. Mana? Di mana bang? Di Rai. Rai mana? Oh, Sally eh? Sally. Abang menjaga apa ni bang? Kopi gantung. Okey, siapa lalu dekat I Love Bera ni, kalau datang ke Kopi Gantung. Okey, kalau barang gantung aku tak boleh tolong, tapi kopi gantung kita ada. Mantap. Kopi gantung nak apa? Sini. Tak apa kopi gantung. Kopi gantung. Siap dah. Jadi sekarang kita ada dekat I Love Bera. I Love Bera, okey? Okey, bye bye adik. Ada pari lepas kapten mari mah. Eh, tengok ni kau. Sini ada air terjun. Masing-masing membesek. Air terjun kepala kakak kau air terjun. Rambut askar kau ni. Kita dah sampai dekat Kuala Kelawang eh. Tapi ada sebiji motor tersangkut. Kan ni kita tunggulah sebab atas dasar kita ni kawan. Kita ni bersatu padu dalam pemotoran, jadi kita jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jalo. Eh, jalan lagi sampai. Eh, Bobo, Bambang, Anim nak gerak lah. Dia nak balik KL, dia nak balik nilai. Sebab dia dah goyang dengan bini dia orang. Kau macam nak naik kuda Everest lah. Eh, ne, mana pun pergi, ne? Ne? Okay, jumpa next trip, okay? Mantap! Sampai super, mantap! Nah, dah sampai dah kat rumah aku. Semua perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa kemalangan. Motor pun ada lah sikit-sikit yang ada yang problem. Korang komen dekat mana nak Abah Bos dengan budak sampai super pergi langgar lagi. So, korang komen, like, share video ni. Kalau korang seronok, kalau korang tak seronok, kau boleh santau member aku tu. Love you all. Take care. Jaga diri. Jaga mak ayam korang. Okay. Kita jumpa lagi next ride. Untuk vlog Abang Bos. Mantap. Love you all.